Siang hari ini kami menambahkan kasus paling serius, yaitu kasus perkara pornografi yang diamankan dalam Undang-Undang TNI Nomor 44 tahun 2008. Pelakunya adalah sepasang suami istri yang berada di belakang saya, yang memanfaatkan media sosial, dalam hal ini Twitter, untuk memberikan pelayanan seksual. Kita kenal dengan istilah terisam. Mungkin kedua rekan kita ini memberikan pelayanan untuk sebagai suami istri, jadi mereka menamakan dirinya real pasutri, pasukan pasangan suami istri yang berjuang itu menawarkan kepada pria hidung belang untuk servis perisaman.